Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Riseko dalam channel Riseko Channel. Nah, ngomongin kartu prakerja nih guys. Akhirnya saya sudah mendapatkan sertifikat di dashboard prakerja guys. Jadi sertifikatnya ini sudah muncul di dashboard prakerja kayak gini nih guys. Nah, kemudian juga untuk pelatihannya juga sudah selesai tampilannya kayak gini nih guys. Nah, kemudian setelah itu pada menu intensif di dashboard prakerjanya juga sudah seperti ini guys. Sudah muncul angka 600 ribunya. Nah, ternyata untuk memunculkan sertifikat di dashboard prakerja ini memiliki berbagai macam masalah guys di antara kawan-kawan yang lainnya guys. Karena sertifikat padahal sudah diterima tetapi tidak muncul guys. Nah, ternyata itu ada penyebabnya guys. Apa itu penyebabnya? Nah, penyebabnya yaitu adalah Nah, yang pertama itu kalian penyebabnya itu pertama kalian benar-benar belum benar-benar menyelesaikan pelatihannya, guys. Jadi dalam pelatihannya itu kalian mungkin belum memasuki kelasnya, belum tatap mukanya, guys, walaupun kalian sudah mendapatkan sertifikat. Jadi terdapat persyaratan-persyaratan lainnya, guys. Nah, kemudian setelah kalian sudah mendapatkan sertifikat, biasanya kalian mendapatkan email untuk seperti ini nih, guys. Nah, ini dia email dari Pintaria, guys. Jadi, kita ini terima kasih telah memilih Pintaria sebagai pelatihan platform. Jika Anda mengalami kendala sertifikat yang belum muncul di dashboard akun prakerja Anda, mohon pastikan Anda telah melalui proses berikut. 1. Sudah menerima sertifikat di laman kelas saya di Pintaria. Kemudian 2. Memberikan ulasan dan review pada laman kelas saya di Pintaria. Jika hal tersebut sudah selesai dan belum ada tampilannya di dashboard pekerja, maka bisa hubungi helpdesknya guys. Nah, jadi kira-kira seperti itu guys, email dari Pintaria jika sudah menyelesaikan pelatihannya guys. Nah, jadi menurut website yang tadi, email yang dari tadi Pintaria itu, kalian kan harus menyelesaikan pelatihannya, kemudian kalian harus sudah benar-benar mendapatkan sertifikatnya melalui email dan dashboard Pintari, dashboard mitra kalian guys, mitra pelatihan kalian. Nah, kemudian juga kalian, nah ini yang salah satu yang paling penting, yaitu yang kedua, yaitu kalian belum mereview atau memberikan rating pada pelatihan di mitra kalian nih guys. Nah, ini sangat penting nih guys. Saya juga untuk beberapa hari pertama saya sudah mendapatkan sertifikat, tetapi belum muncul-muncul di dashboard pekerjaannya guys. Ternyata ketika saya lihat di platform mitra, saya menggunakan Pintaria, kemudian saya lihat di platform mitranya itu ada ulasannya guys. Nah, kalian itu harus isi itu ya guys, untuk bisa dashboardnya muncul di prakerja guys. Nah, itu sangat penting sekali guys. Kalau misalkan belum kalian kasih, maka tidak akan muncul-muncul di dashboard prakerja dan kemudian kalian tidak bisa mengikuti pelatihan lainnya atau pun mendapatkan intensif sebesar 600 ribunya guys. Nah, kemudian juga kalian jika sudah mendapatkan keduanya, sudah menyelesaikan pelatihannya dan sudah mendapatkan sertifikat di email dan di platform mitranya, dan kemudian setelah itu kalian memberikan rating, jika sudah memberikan rating juga, nah, kalian itu bisa tunggu 1 sampai 7 hari guys. 7 hari jam kerja. Ini bisa saya dapat info ini yaitu kemudian dari Instagram Pintaria. Saya chat Instagramnya ini kayak gini nih guys. Kira-kira saya chat. Nah, jadi itu guys. Nah, jika kalian belum mendapatkan sertifikat di dashboard prakerja juga, nah, kalian bisa hubungi yang tadi di email, kalian bisa hubungi helpdesk di mitra kalian masing-masing guys. Kemudian juga jika belum juga kalian mendapatkan sertifikat atau pun intensif di dashboard pekerjaannya atau belum muncul guys, kalian bisa hubungi customer service. Dan cara terakhir itu untuk kalian agar muncul di dashboard pekerjaannya itu adalah sabar guys. Kunci salah satunya adalah sabar. Kalian harus sabar menunggu, jangan terlalu berburu-buru, karena jika kalian sudah melakukan semua hal yang tadi, kalian bakal muncul di dashboard pekerjaannya suatu saat, karena ada proses sinkronisasi antara
sistem prakerja dengan sistem pada mitra dan pelatihannya, guys. Nah, mungkin itu saja, guys. Dari saya, guys. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oh iya, jangan lupa tonton video-video lain dari saya seputar tutorial, eksperimen, dan demonstrasi. Oke, sekian dan terima kasih.